Hai, saya Beno dan sekarang waktunya untuk MD Interview. Kenapa lo mau balikan lagi sama Alex? Yang pertama, karena gue cinta banget sama dia. Kedua, dia yang selalu ngertiin gue. Ketiga, dia yang selalu take care gue. Dan yang keempat, dia semakin hot dog. Aduh. Beno, dia orang yang cukup pragmatis, dia cukup serius orangnya, nggak banyak basa-basi, terus kurang romantis, tapi sebenarnya dia adalah orang yang cukup perhatian gitu. Dia punya kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya, karena mungkin dia terbiasa mengurus atau menghandle pasien-pasiennya. Jadi sebenarnya dia punya action-action yang jelas dan terkadang mungkin bagi Alex itu cukup romantis, walaupun tidak dalam bentuk kata-kata manis atau pujian-pujian gitu. Orangnya terlalu lempeng kadang-kadang. Sebagai dokter, dia punya ruang yang tidak bisa diganggu-gugat. Dia akan fully hadir, dan buat dia dunia kedokteran atau berhubungan dengan pasien itu adalah prioritas dalam hidupnya dia. Itu yang membedakan bagaimana ketika dia di rumah. Ya, ketika dia di rumah, dia menjadi seorang suami yang, itu tadi saya jelaskan, dengan karakter yang dia sudah punya, dia cukup berusaha untuk menjadi suami yang baik bagi istrinya gitu ya. Berusaha untuk juga bisa menceritakan hal-hal yang terjadi di rumah sakit, menjadikan istrinya sebagai partner diskusinya gitu, dan itu terjadi di dalam kehidupan Beno dan Alex ketika mereka bersama sebagai suami istri. Jealous, curigaan, terus jadinya nggak asik lah gitu. Jadi banyak kalimat-kalimat keluar yang nggak perlu keluar, jadi keluar kalimatnya gitu. Dan itu udah jadi makanan hari-harinya Alex kayaknya, kalau udah berurusan dengan klien-klien laki-laki, apalagi yang mungkin dicurigai atau membuat Beno cemburu. Yang minta maaf duluan biasanya Beno sih. Ya kadang-kadang Alex juga ada, tapi most of the time Beno pasti minta maaf. Macam-macam penyebab keributannya, komunikasi lah, Beno kurang romantis lah, atau Alex terlalu sibuk lah gitu, terlalu peduli dengan kliennya misalnya, atau ya hal-hal seperti itulah. Nggak bisa ngertiin kondisi kerjanya Beno lah, yang sibuknya kadang-kadang lupa waktu gitu. Ngomel-ngomelnya, senyumnya, ketawa-ketawanya, perhatiannya, sama disiapin sarapan tiap pagi. Cinta. Karena Beno cinta sama Alexander. I think Alex is love of my life. Ngomong sama ribut tuh beda. Kita tuh udah saling nyakitin hampir setiap hari. Oh, kamu apa? Aku mau cerai. Kembali ke awal.